Okay, sekejap. Tekan tudung dulu. Sebab kita kena check dulu double chin kita ni nampak ke tak. Supaya tak ada orang komplain ni macam, ni kenapa double chin tu tebal sangat? Sebab kita nak menjawabnya nanti. So, kena betulkan dulu. Okay, jadi untuk hari ni, Ani nak share dengan korang berkenaan dengan satu produk. And Ani rasa kalau korang dah lama kat video Ani, mesti korang ada nampak Ani sekarang ni tengah gunakan produk apa. Sekarang ni Ani tengah pakai produk daripada Scarlet Whitening. Ani tengah guna diorang punya serum and diorang punya body care lah. Macam diorang punya lotion. Alamak, lotion tu jauh kat sana. Diorang punya lotion, diorang punya apa ni, body scrub. Okay, so ini adalah body scrub dan juga lotion yang Ani guna. Nampak tak dah habis dah, nak habis dah. Dah kosong dah atas ni. Okay, so hari ni Ani tak nak cakap pasal body care diorang. Sebab kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal body care daripada Scarlet ni, korang tekan link kat atas ni. Ani akan letak link kat sini. And dekat situ Ani dah explain everything pasal produk body care diorang. Tapi hari ni Ani nak share dengan korang produk skin care range daripada Scarlet ni. Okay, sebelum tu, kalau ada yang tengok korang tengok aktiviti korang macam Ani, kenapa kau letak cermin kat kepala ni? Sebenarnya cermin mata ni Ani dah lama tak pakai. And then Ani nampak dia macam kesian lah. Dia macam sorang-sorang lonely je dekat penjuru bilik Ani kan. So Ani pun macam, dia lonely macam Ani. So Ani faham perasaan orang lonely tu macam mana. Jadi Ani ambil lah dia, bawa dia untuk together dengan kita, duduk dengan Ani dekat dalam video ni. Tak salah kan? So biar dia duduk diam-diam kat atas ni. Okay? Okay? So actually, cermin mata ni, jangan cerita pasal cermin mata pula. Back kepada kita punya tujuan asal, tiba-tiba cakap pasal cermin mata dah, kenapa kan? Okay, so hari ni Ani nak cerita dekat korang pasal produk skincare range daripada Scarlet ni, which is Scarlet ada keluarkan juga skincare diorang. And kalau korang belum tengok, Ani dah pakai diorang punya serum. Okay, korang boleh check out dekat atas link ni juga. Ani ada cerita pasal diorang punya serum, sangat-sangat best, sangat-sangat berkesan untuk orang yang ada masalah kulit jerawat pun boleh, untuk orang yang nak hilangkan kusam dekat muka pun boleh. Sebab Ani, alhamdulillah lah, kalau nak cakap Ani tak ada sangat masalah jerawat. Cuma sekarang ni memang tengah ada. Sebab biasalah perempuan kan, dia ada setiap bulan memang akan tumbuh jerawat berbatu-batu kat muka ni. Tapi lepas tu dia akan hilang, lepas tu dia datang balik. Macam tu lah, orang perempuan biasalah kan. So Ani tak ada masalah jerawat, alhamdulillah. Cuma Ani ada masalah kulit Ani kusam lah. Okay, cuma ni ada kipas ke? Okay. Oh, baik kan? Okay. Oh, masalah kulit kusam ni alhamdulillah dah semakin baik lepas Ani pakai dia punya serum brightening. Okay, tak percaya. Okay, ni Ani tunjuk. Ini dia punya brightly above the serum yang Ani dah pakai. Okay, tak tahulah macam mana nak tunjuk dia dah nak habis. Tapi memang dah tinggal half. Tinggal half ni. Sebab Ani memang pakai lepas dapat tu memang Ani pakai everyday. Memang Ani pakai sebab Ani nak tengok efek dia dekat kulit Ani. Composition sekejap. Cerita balik, sambung balik, Ani tukar position sikit. Okay, so Ani dah pakai dia punya serum. And serum dia memang sangat-sangat-sangat best. And Ani dah pakai dua-dua serum dia sebenarnya. Dia punya Brightly Ever After Serum dengan Acne Serum. Okay, kalau korang tengok kenapa Ani pakai dua-dua ni Ani, sedangkan Ani tak ada masalah acne kan. Sebab Ani tamak. Masa tu Ani memang ada jerawat, masalah jerawat dekat dahi ni. Ada sikit-sikit kat tepi-tepi ni. Ani pakai dalam seminggu macam tu. And then baru Ani tukar kepada Bright Level After Serum ni. So once Ani pakai tu, memang korang faham tak, ada jerawat yang kecil-kecil dekat dahi tu. Masalah jerawat kecil-kecil dekat dahi tu hilang. Puff, macam tu. Bila Ani pakai dua-dua serum ni. So Ani tak tahulah efek yang mana. Mungkin Acne Serum ni membantu juga, mungkin Bright Level After Serum ni membantu juga. So hari ni kita nak sambung. Ani nak continue nak share dengan korang pasal Scarlet punya produk daripada skincare range diorang. Ada benda baru yang Scarlet dah official launch tau. Tak adalah baru launch pun. Kejap main Ani check berapa hari pun ada orang launch. Diorang launch bulan 2, bulan Februari. Awal bulan 2 diorang launch produk diorang punya cream day.
Tersangkap pula. Okay, jom kita tengok. Okay, so Ani mempersilakan produk daripada skincare range from Scarlet Whitening. Tada! Ni dah sini. Ni saya nak datang sini lah. So ni kena ambil dia sekejap eh. Okay. So tada! Ini produknya. Dengar tak bunyi dia. Yes. Ini produk daripada Scarlet Whitening. Kotak dia, okay. First of all, nak cerita pasal kotak dia. Ya Allah, kenapalah cantik sangat kotak dia ni. Ani rasa sebab salah lah kalau nak buang kotak-kotak cantik ni. So macam mana cerita dia ni? Macam mana Ani nak simpan kotak-kotak ni kan? Nampaknya Ani kena ada store sendiri lah lepas ni. Miss ni, tengok dekat-dekat lah baru nampak kan. Jauh-jauh ni macam tak best. Okay, jap. Okay, so untuk produk ni, once kita buka, tada! Nampak tak? Beauty begins the moment you decide to be yourself. Wow. Inspired quote. So, ini adalah produk-produk yang Scarlet ada daripada diorang punya skincare range. So, ada basically ada 3 jenis, which is facial wash, serum dan juga day and night cream. Untuk produk ni, basically, ini sebenarnya set lengkap tau. Ini adalah full set untuk produk daripada Scarlet range, skincare range diorang, which is diorang punya serum, diorang punya night and day cream dan juga diorang punya facial wash. So kalau korang nak beli, Ani dah tolong checkkan untuk korang dekat Shopee Scarlet Official Malaysia punya. Kalau korang beli dalam 5 set item, harga dalam RM140, satu kotak ni korang akan dapat 5 barang. So hari ni Ani nak cerita dengan korang pasal produk-produk ni. So kita tengok first thing first. Step pertama kalau kita pakai skincare, kita perlukan pencuci muka, which is untuk Scarlet Whitening diorang panggil ini adalah facial wash. So nama untuk facial wash daripada Scarlet ni adalah Whitening Facial Wash Scarlet. Dan kandungan yang ada dalam facial wash ni ada glutathione, aloe vera, rose petal dan juga ada vitamin E. So untuk pencuci muka ni ada rose petal tau. So Ani tahu rose petal ataupun kelopak bunga rose ni bukan something yang barulah dalam produk-produk skincare, which is Ani rasa ramai juga produk yang ada keluarkan rose petal product. So kalau korang jenis yang tak ada masalah dengan rose petal, bolehlah try produk pencuci muka diorang ni. Dia punya kandungan 100ml, harga dalam RM26, RM27 macam tu. Okay, so kita tengok okay dalam dia macam mana. Tada! Wow! Wow, bestnya! Bestnya, korang nampak tak apa yang ni nampak? Tengok ni, ni goyang-goyang. Nampak rose tu macam gerak-gerak. Uish! Untuk produk pencuci muka ni yang ada glutathione, aloe vera, rose petal dan juga vitamin E. Okey, apa yang diorang boleh buat adalah diorang boleh membantu dalam pencuci muka biasalah kan. Kita nak pencuci muka yang boleh tolong betul-betul cleankan kita punya muka, boleh melembapkan, boleh bagi efek mencerahkan. Okey, so pencuci muka daripada Scarlet ni boleh tolong korang untuk mencerahkan kulit juga. Okay, especially dia ada aloe vera tau. So aloe vera ni adalah salah satu bahan yang kalau korang ada masalah radang kulit ataupun korang kena sunburn, macam contohnya baru lepas main pantai ataupun korang berkawat ke. So pencuci muka ni boleh tolong untuk mencerahkan balik dan macam mana bagi reda lah merah-merah tu, sebab dia orang ada aloe vera juga. Okay, so mestinya ni tunjuk. Nampak tak dia ada macam butiran halus tu. Okay, so bila once kita gosok, butiran halus tu pun hilang. Bau dia wangi. Bau sabun. So, untuk pencuci muka ni, once orang pakai pencuci muka ni, rose petal tu, dia akan, bila kita gosok, dia akan hilang bersama-sama dengan buih-buih tu. So, dia tak adalah rose petal melekat dekat muka. Macam tu, okay? Kalau korang tanya kat Ani, Ani, macam mana nak make sure berkesan kan produk yang kita pakai tu? Kalau Ani, pendapat Ani, kita kena pakai the full range untuk produk tu. Contoh, kalau korang pakai produk Scarlet ni, korang beli full range lah. Jangan beli serum je. Korang beli pencuci muka,
serum, day and night cream diorang lah. Barulah efek tu betul-betul berkesan macam tu. Bagi Aini lah, okay. So next, dia punya serum. Okay, this is the serum yang Aini dah guna. Aini dah tunjuk kat korang pun tadi. Serum yang Aini dah pakai ni. Okay, ni dua serum ni. And it's sangat-sangat-sangat best. So sebab Aini, Aini tak ada masa jerawat. So Aini pakai yang ni lah. And efek dia memang sangat-sangat-sangat best. Jerawat Aini hilang. Nampak tak kesan Aini dulu ada macam apa eh? Parut jerawat tau. Parut jerawat Aini pun dah kurang dah. Next, this is the product latest yang Aini nak tunjuk kat korang. And Aini pun excited sangat nak cuba. Okay, so kita tengok satu-satu daripada range Acne. Okay, ini adalah day cream dan juga night cream diorang. So kita tengok satu-satu. Aini akan buka cream, day cream dia dulu. Okay, Aini tak buka lagi. Aini suka sebab packaging dia memang nampak professional. And jangan risau, produk, semua produk Scarlett memang ada kelulusan BPOM. Kalau dekat Malaysia, kita panggil KKM kan? Kelulusan KKM apa-apa produk. Tapi dekat Indonesia, kita panggil BPOM. So, diorang ada kelulusan BPOM. So, ini dia punya acne cream untuk day cream. Ni kotak dia. Okay, pastikan ada barcode untuk make sure produk tu memang original. Wow, tada! Wow, acne cream dia. First time Aini pegang. Okay, korang tak perlu risau. Dia memang packing dengan bagus, dengan selamat. Tak nampak ni. Walaupun kotak ni besar, dia akan letak benda ni. So nampak produk tu takkan bergerak-gerak dan takkan pecah lah. Sampai kat korang dengan selamat, okay? So ni untuk acne cream. Day cream dia. Botol dia kaca. Dan tada. Wow, bau dia. Bau apa ni? Apa tak texture cream dia. Warna putih je. Untuk Scarlett punya acne day cream, bahan yang ada dekat dalam produk ni adalah ada double action salicylic acid, sama juga macam apa tu? Acne serum tu ada salicylic acid yang boleh membantu menghilangkan ataupun mengurangkan jerawat dekat muka. Lepas tu ada natural squalane untuk meningkatkan hidrasi dan mencerahkan kulit, okey. Dan ada hexapeptide egg yang dapat membantu mengurangkan kerutan ataupun kita punya kedutan-kedutan dekat muka. And then ada natural vitamin C yang boleh menghalang ataupun mengurangkan masalah kalau kulit kita sunburn. Okay, vitamin C tu Aini tahu ramai yang tahu dia memang boleh kurangkan masalah sunburn. Dan selain tu, bahan yang best yang ada dekat dalam acne day cream ni adalah Aqua Peptide Glow. Aini tahu benda ni macam tak familiar dengan ni sebab tu Aini pun baca benda ni sebab Aini tak familiar dengan dengan bahan yang satu ni, which is Aqua Peptide Glow. Dan apa yang bestnya, bahan tu boleh meningkatkan hidrasi kulit dan menjadikan kulit kita bersinar. Maknanya boleh jadikan kulit kita glowing. Macam mana tekstur dia, kejap lagi Aini akan tunjuk semula tekstur dia semua-semua tu. Tapi basically, bau dia best. Macam Aini tak dapat nak jelaskan lah bau dia macam bau apa, tapi memang wangi. Next adalah dia punya night cream. Okay, ni dia punya acne night cream. Warna purple juga ni dalam dia. Bau dia sama macam day cream tadi. Warna dia pun sama, tapi ni macam untuk night cream ni macam warna ada kuning sikit. Bau dia pun tak ada bau yang tak menyenangkan. Okay, untuk acne night cream ni, apa bahan ataupun kandungan yang ada? Dia ada CM Acnatu Natural Squalane macam yang tadi tu. Kalau day cream diorang pun ada natural squalane. Ha, untuk night cream pun ada juga natural squalane. Ada hexapeptide A tambahan dekat night cream yang ada yang tak ada dekat day cream. Diorang tambahkan Pore Away dan juga CM Acnatu ni. CM Acnatu ni, kita tahu kan kalau kita ada jerawat, basically itu adalah disebabkan oleh bakteria yang ada dekat kulit kita. Jadi dengan adanya CM Acnatu ni, dia boleh membantu menghalang bakteria daripada melekat dekat kulit kita. Last Pore Away, which is untuk mengecilkan pori-pori. So next pula adalah untuk Brighten Ever After.
Brightly Ever After Cream, Day Cream and Night Cream, which is ini adalah produk ataupun range yang Ani pakai. Ani sendiri pakai, okay? Aku nak tanya kat Ani kan, Ani, Day Cream dengan Night Cream ni tak sama ke macam moisturizer? Obviously tak sama. Kalau moisturizer membantu untuk melembapkan and then menghalang kulit kita daripada kering, dia akan, kalau moisturizer dia lock kan, dia akan kunci kan kelembapan tu dalam kulit. Tapi kalau cream-cream ni, dia sebenarnya function dia ala-ala sama tapi lain. Selalunya kalau night cream atau day cream ni, diorang akan ada function lain selain daripada moisturizer. Okay, so untuk Brightly Ever After, warna pink, okay, warna pink. And then, Ani akan buka. Tada! Okay, so bahan dia sama, ada glutathione. Glutathione ni ada juga dekat dalam facial wash Scarlett tadi. Okay, ada glutathione, ada niacinamide. Okay, niacinamide ni Ani tahu semua orang suka, semua orang yang nak cerahkan kulit, nak hilangkan, nak pudarkan parut, diorang suka niacinamide. Sebab niacinamide ni memang terbukti berkesan lah untuk memudahkan parut jerawat. Okay, so selain tu ada natural vitamin C yang boleh membantu mencerahkan kulit juga, vitamin C. Seterusnya ada hexapeptide. Dekat acne cream, day and night diorang pun ada hexapeptide acne, okay. Ada pore away. Okay, pore away ni ada juga dekat dalam acne night cream. Ada pore away ni, which is membantu melindungi kulit dan memperbaiki texture dengan buat pori-pori kita kelihatan lagi kecil. Dia takkan tutup pori-pori kita ni, dia takkan tertutup secara total tau. Dia memang tak boleh tutup pori-pori manusia ni yang ada dekat kulit wajah ni. Cuma dia boleh kurangkan, dia boleh mengecilkan je lah macam tu, okay. So, selain tu ada green caviar yang akan membantu kulit melawan dehidrasi. Dan juga ada aqua peptide glow. Dekat acne cream tadi pun ada aqua peptide glow ni, which is untuk nampakkan kulit kita lagi glowing, bagi efek glowing tu, dan juga meningkatkan hidrasi, melembapkan lah macam tu, okay? Okay, ni untuk Brightly Ever After, Brightly Ever After cream, which is yang ini adalah night cream. Okay, korang nampak tak? Okay, ni adalah night cream, ni adalah day cream. Next adalah untuk texture, dia punya texture acne cream. So kalau untuk acne cream, ini adalah day cream. Okay, ini texture dia untuk day cream. Dan juga ini texture untuk night cream. Yang untuk acne ni, dia macam bau, dia macam ada bau yang kuat sikit, tapi still rasa macam tak terlampau mengganggu kita lah. Okay, so itu produk krim-krim siang dan krim malam daripada Skylight. And Ani memang sarankan korang untuk cuba. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal produk daripada Skylight ni, korang boleh pergi dekat diorang punya IG, Instagram diorang, Skylight_whitening. Okay, Ani letak nama dia dekat sini. And then korang boleh pergi juga diorang punya official shop. Ani akan letak link dekat description box. Everything link Ani akan letak dekat description description box. Dan nak senang lagi, Ani akan letak setiap link untuk item ni dekat bawah supaya korang boleh terus klik and beli. Okay, Ani akan letak, Ani promise. Okay, so senang, korang nak tekan je. Ani akan provide every link dekat bawah, okay. So itu je untuk video kali ni. Just for additional information, kalau korang nak make sure produk tu berkesan, korang kena pakai the full range untuk produk ni. So that's all for today's video. Thank you so much sebab korang dah tengok video ni. Jangan lupa comment, like and subscribe channel ni, okay. So itu je untuk video kali ni. Bye, thank you.